Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bercanda dan tertawa merupakan perilaku yang ada pada setiap manusia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pun beliau tertawa dan beliau pun bercanda. Namun yang menjadi masalah apabila tawaan dan canda tersebut dilakukan secara berlebihan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wala tukthirud dhahik fa inna kathratad dhahik tumitul qalb." Dan janganlah kalian terlalu banyak di dalam ketawa atau tertawa, karena sesungguhnya terlalu banyak tertawa dapat mematikan hati. Maka sekali lagi, tertawa adalah sifat yang senantiasa ada pada setiap manusia. Namun hendaknya hal tersebut tidaklah dilakukan secara berlebih-lebihan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pun pernah memberikan peringatan kepada kita agar senantiasa tidak banyak tertawa. Beliau pernah mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Beliau mengatakan, "Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis." Karena Nabi SAW mengetahui betapa indahnya nikmat surga dan beliau mengetahui betapa pedihnya siksaan di dalam neraka. Wallahu ta'ala a'lam. Aku qulu qawli hadza, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.